di pinggir jalan ini, saya di pinggir kali besar ini ya. Kali ini lebarnya 35 meter ini. Ini saya akan mencari-cari atau meliput orang pencari ikan di pinggir kali ini. Tapi apa kalau cari itu di atas bukit. Carikan menggunakan batangan bambu yang cukup tinggi ini ya, bisa-bisa satu bambu utuh ini kubuk ini ya, pakai ini. Juga ada perahunya ini, jembatannya lebat ini. Saya minta izin pada bapaknya ya untuk apa nyebrang ke sana ya, kayaknya sering jembatannya. Bentar, kita berpetualang ini ya. Nggih. Niki mboten digantos bambune sing sebrangan iki. Ini. Ini gundeki cuaca lho. Adem niki. Nggih. Nah, ini mulai pengangkatan lagi seperti ini. Ini bapaknya lagi narik ini. Ngatur ki napa Pak? Ada diparingi jebakan apa pakan dan mboten? Ya ya udah merasa menyenangkan main. Nggih. Apa nanti melalat ya po perlengkapan ini gaya telas kayak ada pak? Iya. Setengah juta gaya telas. Iya lebih. Duh. Iya, lebih. Ini. Pengetan memang untuk tinggal juta. Tinggal juta. Tinggal juta. Nah ini untuk jaringnya saja sudah satu juta lebih ya. Kredit belum cukup. Belum untuk apa bambu-bambu yang dibuat bubuk di sini ini. Nah bagian belakang itu dipakai pemberat batu ini ya, biar enak tarikannya itu. Bambunya satu aja 40. Pak naik beri kebetulan apa? Munggah beri kebetulan kiat. Kiat tak naik sana ya. Ini ditarik lagi ini ya. Ini saya berada di atas gubuk ini ya. Ini kedalaman berapa ini Pak ya? Kurang lebih ini enten gangsal meter ya? Mboten enten. Kali setengah tiga. Tiga taruh. Ini ketinggian dari atas air ini 3 meter dan kedalaman sungai pun ini enggak banjir lagi, surut ini. Ini kedalaman air ke dalam sampai dasar ini lebih kurangnya juga 3 meteran gitu. Gak dapet, cuma dapet ikan sapu-sapu. Ini 20 hari ini lagi zong, boncos. Kosong. Lagi kosong kata bapaknya ini. Ya,
biasanya kados jenengan iku nopo nggih? Hitungane seminggu sekali ta nopo ngoten ecem mriko. Ini diangkat lagi ini. Ini buat tarikannya. Iya, lainnya ternyata. Masal tunggal kali ngoten to. Lho ngene. Wah. Iwa alit iki. Wah, iki penting. Sak kilo 13.000 iki. Wader. Ini entah dari cuaca atau gimana ini ya, kelihatannya ini 20 hari ini lagi boncos, lagi sepi, cuaca dingin nih. Dapat segini. Ini kata bapaknya ini kalau di waktu ramai itu sehari aja sudah mendapatkan 400.000 gitu, kalau lagi ramai 300-400 katanya bapaknya. Kalau sepi ini cari uang 100 saja susah. Nah, ini pengantongan ya. Oke, sobat, cukup sampai di sini ya video yang saya bisa upload di sore ini. Apabila ada perkataan, omongan yang kurang jelas atau yang kurang sopan, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tingkah laku yang kurang sopan juga, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.